Okay, welcome back with me again. Akrasena, this video aku akan buat video rute perjalanan menuju ke Candi Arjuna dan Kawasaki Gedang. Nih, jadi jalan ini ke arah Candi Arjuna dan juga Kawasaki Gedang via Banjarnegara ya. Kalau kamu dari Banjarnegara dari sana, jadi tinggal belok kanan saja ke arah sana ya. Kalau dari Wonosobo dari arah sana ya. Atau bisa juga lewat sana yang lebih cepat kalau kamu dari Wonosobo. Nah, pintu masuk Candi Arjuna itu ada dua, yang di sebelah sana dan juga di sebelah sini. Kita tujuannya ke Kawasaki Gedangnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan Dieng Kulon ya. Hati-hati. Nah, ini nanti ada Dieng Culture Festival sebulan lagi di sini di lapangan Dieng ya. Nah, ini Candi Setyaki. Ini jarang pengunjung yang kesini ya. Ini masuknya ke lapangan Dieng. Ini ada gazebo-gazebo, sepanjang jalan ini ada gazebo, ada trotoar juga buat pejalan kaki. Ini bukan weekend, namun banyak pengunjung yang pada ke Dieng. Oh, udah, karena jalan sini jalan wisata ya, pasti ramai ya, nggak harus weekend. Oke, di samping kananku terdapat rumah budaya Dieng, homestay juga ini kayaknya. Nah, ini kalau kamu mau ke Candi Arjuna bisa parkir di sini untuk kendaraan bermotor ya, untuk bus dan mobil parkir di situ. Kalau kamu dari Candi Arjuna parkirnya di sini, mungkin jalannya agak jauh ya. Jalannya agak jauh. Nah, ini di sana juga ada museum. Ini ada candi Gatot Kaca. Di samping kananku juga ada Dieng Estetik. Kalau mau nge-camp, kalau nge-camp sih nge-glamping. Mau menginap di sini juga bisa. Ini Dieng Estetik, penginapan Dieng Estetik bisa ke situ ya. Nah, ini kita masih lanjut karena tujuan kita ke Kawasaki Gedang. Nanti kita ke Candi Arjuna kalau waktunya nyampe ya. Oke. View dari Jalan Dieng Kulon ini. Perjalanan sekitar 7 menitan lah kayaknya. Dari Terminal Aswatama atau SPBU menuju ke Kawasaki Gedang. Oke, hati-hati jalannya agak rusak. Jalannya agak rusak. Biasanya juga macet ini di sini. Kalau musim liburan atau hari-hari besar macet ini jalan sini. Dulu aku pernah nginep juga di sini, itu di sana villa sana homestay. Oh, villa sih di sini adanya homestay ya. Ini ada tempat buat oleh-oleh juga buat. Nah, ini juga ada penginapan juga, ini masih baru ini penginapannya, masih tahap pembaruan lagi. Ini banyak penginapan ya di sini ya. Nah, ini dia ke arah Kawasaki Gedang belok kanan ya. Ini ada petunjuknya, Kawasaki Gedang belok kanan. Ini ada tempat baru kah ini kayaknya? Oh iya, ini ada tempat baru nih. Next time kita ke sini. Ada patungnya juga. Ini ke arah Kawasaki Gedang ya. Nah, ini candi apa ini namanya? Kulalila, candi. Ini juga kalau mau foto-foto di situ juga bisa ini. Ada candi yang terpisah dari perkumpulan candi lainnya. Kita nggak ke situ, kita langsung saja ke Kawasaki Gedang ya.
radioku menunjukkan ke arah kawah Sikidang. Ini dulu, zaman tahun berapa ya? Banyak sekali para penjual masker yang menawarin masker karena di area kawah Sikidang kan banyak sekali, baunya kan bau belerang ya. Jadi banyak yang jualan masker, nawarin masker sebelum ada COVID itu. Masker 2000-an. Satu masker 2000 sebelum ada COVID itu padahal. Karena di kawah Sikidang ini kan bau belerangnya sangat menyengat sekali ya. Sekarang udah nggak ada. Apa mungkin pindah di sana mungkin. Itu dulu di sana juga pintu karcisnya dari sana itu yang tadi itu. Bayar karcisnya di sana. Sekarang kayaknya udah dipindah ke sana. Semenjak COVID ini, kawah Sikidang ini banyak sekali pembaruannya ya. Banyak sekali pembaruannya dan pembaruannya itu sangat luar biasa bagus. Dibuat seperti ala-ala Korea gitu ya. Untuk kabut-kabutnya, jalan jadi jalan kayangan terkenalnya. Orang-orang menyebutnya jalan jembatan kayangan, bukan tol kayangan namun jembatan kayangan. Jembatan atau jalan itu. Oke, kita lewatin pipa-pipa geodipa. Ini pipa-pipanya besar sekali. Pipa geodipa. Nah, ini jalannya berdebu ini kalau musim kemarau ini. Apalagi banyak kendaraan-kendaraan ini. Makanya sebelum ada COVID juga harusnya pakai masker. Waduh, ramai sekali ini. Luar biasa ini banyak anak-anak yang study tour juga ini mungkin. Luar biasa ramainya ini anak-anak yang study tour pada berkunjung ke Dieng, ke kawah Sikidang. Jadi kawah Sikidang ini ramai sekali ya. Oke, parkir motor di sini ya. Kita parkir dulu di sebelah pojok sini aja kita parkirnya. Oke. Oke, parkir di sini 3000. Bukan parkir Bumi Pala. Ya, parkir untuk roda 2 3000. Kita lihat-lihat kawah Sikidang tahun 2022. Oke, aku cukupkan saja videonya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Aku rasa silahkan.